Sui Tori dengan kuda Karina from Jawa Timur. Itu maksimal. Alhamdulillah semua telah berjalan dengan lancar, selesai sampai akhirnya pada hari ini, yaitu tanggal 15. Sesuai dengan rencana, memang alhamdulillah berhasil dan zero accident dengan kemenangan-kemenangan yang menurut saya cukup merata ya, tidak didominasi oleh satu kontingen perwakilan, tapi saya melihat bahwa di sini banyak atlet-atlet yang muncul yang baru dari provinsi-provinsi lain. Mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia pelaksana dari PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024, khususnya wilayah Sumatera Utara, dan juga khususnya untuk cabang olahraga Pordasi. Dan saya melihat bahwa pembinaan sudah merata karena banyak atlet-atlet maupun trainer-trainer yang sekarang memang telah berhijrah ya ke beberapa daerah-daerah di mana mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan olahraga ekuestrian di daerah-daerah tersebut. Kami persilakan kepada Prof.